Assalamualaikum teman-teman. Hari ini hari pertama ada masuk sekolah. Hari ini hari pertama masuk sekolah. Ini pagi-pagi. Sekarang Adam sekolahnya pagi. Hari ini Adam udah sekolah pagi, teman-teman tuh. Anak berangkat. Awal keselamatan. Salam ayah. Salam ibu. Oke, nanti tunggu tuh. Oke, dah. Bye. Bye nak. Oke teman-teman, ini Bunda sudah menghantar Adam ke sekolah ya. Ini Bunda dengan Pak Su nak pergi beli sarapan dulu sebelum balik ke rumah ya teman-teman. Ini perjalanan kami mau pergi ke Pasar Dahlia nak beli sarapan dulu ya. Jumpa lagi nanti di tengah hari ya, nak ambil Adam sekolah pula. Sini pun ada sekolah teman-teman, ramai. Sini sekolah apa ya? Melati. Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Hari ini Bunda baru balik dari antar Adam pergi sekolah ya teman-teman ya. Hari ini Kak Johor nih ya, Johor Malaysia, hari ini hari pertama masuk sekolah. Hari pertama, hari ini ada masuk sekolah, dia sudah sekolah derajat 3. Adam udah derajat 3 ya teman-teman. Tadi Bunda melihat ya teman-teman ya. Betapa bagusnya ya cikgu-cikgu Kak Malaysia ini atas sambutannya anak-anak sekolah yang baru masuk sekolah ya sambutannya. Semua ditunggu Kak depan pintu masuk sekolah ya teman-teman. Bahkan kalau Kak Malaysia nih teman-teman, cikgunya dengan muridnya yang datang itu cikgunya dulu, guru-gurunya dulu udah datang. Sebelum muridnya datang, cikgunya dulu yang datang ke sekolah akan menyambut anak muridnya. Biasanya memang seperti itu. Cikgunya ada pengawal keselamatannya, itu sekuritinya pun ada ikut menunggu kak depan sekolah ya teman-teman. Pagi-pagi sebelum masuk sekolah pun
Cikgunya sudah hantar ke WhatsApp grup teman-teman, menyambut murid-muridnya kan. Bagus sekali teman-teman Kak Malaysia ini. Bunda sangat kagum dan salut sekali dengan pendidikan di sini, dengan cikgu-cikgunya, sambutannya untuk anak-anak sekolah. Jadi macam anak-anak sekolah, anak-anak yang baru nak masuk tuh, tak takut teman-teman. Biasanya kan anak-anak sekolah baru tuh takut-takut. Tapi melihat apa? Melihat keramahannya, kebaikannya, sambutannya cikgu, itu berubah nanti. Dia tak akan nangis. Biasanya kan anak-anak baru kan suka nangis ya. Tapi jarang lah saya bunda tengok anak-anak sekolah yang baru kak sini menangis. Bukannya mak bapaknya menunggu, bukannya ibu bapaknya menunggu kak sana. Tak, Adam dari sekolah tadi kak, TK itu sampai sekarang sekolah tak pernah pun bunda nak tunggu kak sana. Menunggu anaknya baru, tak ada. Memang tak ada kak sini. Tapi cikgunya dengan keramahannya, dengan kebaikannya, jadi anak-anak murid itu seronok, suka. Tak takut. Jadi tak payahlah macam ibu bapa nak menunggu kat sekolah tu. Anak-anaknya pun dah suka seronok. Ini bunda sambil sarapan teman. Ngopi, minum es kopi. Nah, ini tadi Pak Su yang beli kari pap ni. Ini RM1 teman-teman. Intinya daging. Jadi beli RM3. Ini RM2 teman. RM2 isinya 4. Kira 1.50 sen. Bunda nak sambil masak ayam. Walaupun pagi-pagi bas tu ambil. Sebab kalau naik bas itu kan dia ambil awal ya teman-teman. Biasanya macam 6.30 bas dah ambil. Kita pun tak risau ya teman-teman. Kalau takut kak sekolah tu tak ada orang. Tapi kak sekolah tu dah ada macam cikgu, macam ada security. Jadi kita tak takut kak sana kesorangan. Sebab dah ada yang tunggu kak sekolah tu. Ini tengah harinya ya teman-teman. Dah nak ambil Adam. Balik sekolah ramai sebab tengah hari Raja Satu masuk. Raja Satu tengah hari sekolahnya. Aduh, boleh masuk kok, boleh tengok-tengok. Ada panda dia. Balik ke mana? Hah? Si sekolah ambil mana ya? Sana tak? Oh sana. Ini sambutan tuh Raja Satu. Berhenti cak ya. Tengok. Sambutan. Wah. Berhenti. Ini nak masuk. Ini Raja Satu masuk. Disambut dengan pandangan apa tuh? Tengok teman-teman tuh ramah. Atuh teman-teman sambutan dia. Aduh panda tuh ada. Kak San, oh lalu sini ke? Ayo mana? Sana, sini. Ambil gambar dengan tu dah. Okey, nanti jumpa kat sekolah kamu. Mana ayo? Sana. Jom.
Mana kat sana tu?